Alhamdulillah masih ada. Banyak banget di sekolah. Benar-benar posesif nih. Sebentar ya. Assalamualaikum. Oh ya? Mereka percaya kazin perampok? Alhamdulillah, Fir. Mereka percaya. Soalnya pas banget lagi ada buronan perampok bank yang inisialnya Z. Jadi klop. Kamu gimana kabarnya, Fir? Fir aja mas mikirin kamu. Kamu tinggal di mana? Sama siapa? Sekarang kazin lagi tinggal sama salah satu keluarga di sini. Dukun santet. Oh ya, Fir. Mulai sekarang kamu gak usah hubungin kazin ya. Biar aku aja yang hubungin kamu. Terlalu berbahaya. Ya. Salam buat Pak Kiai. Kamu jaga diri baik-baik. Udah dulu ya sayangnya. Ya udah, iya. Kamu hati-hati di sana ya. Jaga diri. Wassalamualaikum. Selamat ya Pak. Anda termasuk pelanggan yang telah menang dalam undian kami. Ada 3 pilihan yang bisa Bapak pilih. Salah satunya liburan 7 hari ke Hawaii untuk 2 orang. 1 set home theater atau paket umroh untuk 2 orang. Tentu saja ada pajak undian yang harus Bapak bayar. Karena ini semua ada peraturan dari pemerintah, Pak. Ya, salah. Ya, lumayan lah. Suami saya sekarang udah ada kemajuan. Semalam aja dia dapat pesawat TV. Alah, baru pesawat TV aja bangga. Suami saya kemarin nyolong sepeda motor, Bu. Deket itu, kantor polisi malah. Hah? Emang gak takut tuh di kantor polisi? Ya beranilah. Sekarang suami ibu mana? Udah 2 hari gak kelihatan. Ya si ibu, suamiku tuh lagi pergi sama teman, lagi ngincer mobil, Bu. Ya, tahu gak? Sekarang yang diincer tuh mobilnya bupati, Bu. Gila. Gila lagi. Ih. Walah, Pak. Dari zaman kita pacaran sampai sekarang punya anak 3. Penghasilan segitu-gitu aja. Handphone lagi. Handphone ini gak ada artinya, Pak. Gak ada harganya. Sekali-kali nyolong laptop, kek. Emang Bapak gak berani apa? Bukan Bapak gak berani, Bu. Bapak ini kerja sendirian. Tapi kalau kita kerja sama, pasti hasilnya besar. Alah, alasan aja. Makan tuh handphone. Begini nih, Mas. Kalau punya istri gak pernah bersyukur, dapat penghasilan berapa aja, gak pernah cukup. Permisi. Dari mana lo? Cariin sama Mami, disuruh makan. Abis jalan-jalan gue tadi, muter-muter kampung. Kan gue baru di sini. Apa tuh, biasa, mau ikut ikutan papi. Tapi ilmunya masih cetek. Makanya rendah kayak gitu. Coba kalau misalkan papi terbang lawatin atap rumah. Makan yuk. Santap tuh. Eh, jangan lupa keset ya. Kotor tuh kaki lo. Mau bener-bener nih kampung. Mesti diajarin agama. Sekarang gue disuruh makan lagi dari hasil santet. Astagfirullahaladzim. Puasa? Puasa apaan? Gimana cara ngejelasin ya? Jadi sebenarnya ini ajaran guru saya. Sebagai perampok yang baik di situasi buron seperti ini, saya harus lebih prihatin. Harus lebih menjaga hawa nafsu saya. Ngilmu gitu, biar kebal. Pinter. Pi, emang ada tirakat untuk orang buron? Jangan-jangan dia orang masjid, Pi. Tuhan yang maha tahu, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu.